Halo, jumpa lagi dengan Chufam. Ini lagi di kandang ayam lagi. Biasanya kalau siang hari saya jarang kasih pakan ayam ini. Cuman saya kasih cemilan aja. Siang ini saya kasih cemilan daun singkong ini. Nah, saya sering kasih pakan daun singkong mentah seperti ini. Alhamdulillah ayamnya aman-aman saja. Padahal ada teman yang kasih saran jangan kasih daun singkong, tapi bagi saya nggak ada masalah karena selama ini sering saya kasih dan tidak ada yang sakit dan aman-aman saja. Ya mungkin beda-beda ya, beda jenis ayam mungkin beda respon tubuhnya. Kalau ayam saya yang sudah kuat, ayam yang sangat terlatih. Indukan ayam saya ini umurnya rata-rata sudah tua, seperti yang ini nih. Ini umurnya sudah berapa tahun ini? Kayaknya 3 tahun lebih kayaknya. Yang ini juga lihat nih, bulunya udah berapa kali rontok dan ganti lagi. Tapi ya sayang, mau saya sembelih. Biarin aja sampai dia menyerah. Nah, tapi yang ini yang muda ini. Ini betina. Belum bertelur, masih kecil ini. Ini jantannya. Ini bapaknya ini juga masih muda. Ini umurnya ya sekitar 10 bulan mungkin. Masih muda itu. Dulu saya beli harga berapa ya? 125 kayaknya. Nah, sekarang ada calon pejantan itu yang pecak-pecak kuning. Oke, saya mau cek telur. Nah, ini sudah telur lagi barusan. Ini telurnya masih hangat, teman-teman, baru keluar. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Berarti kemarin ada nambah 3 sini. Berarti masih ada 2 lagi yang belum telur sini. Kandang saya seperti ini, teman-teman, sederhana banget. Tapi ya, tidak apa-apa. Sini saya kasih seng bekas tempat mereka berteduh dan tidur ya. Jadi mereka tidur di sini. Malam-malam yang saya tidurnya. Saya tidak bikin tempat tidur khusus, tapi dia di sini nongkrong. Nih, lihat. Ini harusnya tempat bertelur, malah jadikan tempat tidur juga. Ada kotorannya. Di sini dia tidur malam-malam. Ini kandang saya itu. Sekelilingnya saya kasih pagar dari apa namanya? Bukan kawat. Waring. Jaring waring. Sana ada seng, terus sana tembok. Cuma ini kandangnya, dikit banget. Oke, jangan keluar. Jangan keluar, malah keluar teman-teman. Duh, ini nggak ditutup tadi. Jadi beginilah cara saya beternak ayam dengan cara yang sangat simple, sederhana, tidak bermodal besar. Tapi ya hasilnya lumayan, hasil telur dan daging tentunya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.